rasanya melihat anaknya beli rumah? Apa? Happy nggak? Happy. Oh. Alhamdulillah nggak? Alhamdulillah. Bangga nggak? Nggak mau nangis. Bangga. Oke guys, jadi kita sekarang udah ada di rumah aku. Baik semuanya, saya berikan waktu 5 detik untuk kalian subscribe channel ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hari ini kita baru selesai serah terima rumah. Karena kita lagi notaris, namanya Bu Zuraida. Kita baru selesai serah terima rumah yang di Bulog, alhamdulillah sudah cash terbeli, lunas rumahnya itu nggak kredit. Ya mama, gimana perasaannya? Itu kan mama perasaannya melihat anaknya melihat beli rumah. Apa? Happy nggak? Happy. Oh. Alhamdulillah nggak? Alhamdulillah. Bangga nggak? Nggak mau nangis. Bangga. Pokoknya ya udah gitu aja. Kita sekarang lagi mau on the way ke rumahnya karena rumahnya udah jadi juga, bisa kita lihat-lihat. Tapi belum diisi interiornya, oke? Okay? Just keep on watching. Bye bye. Guys, jadi kita sekarang udah ada di rumah aku. Cuman kalau mau home tour kayaknya belum sekarang, soalnya belum kepasang interiornya. Kebetulan aku masih nunggu interior ini kepasang. Ntar kita pakai wall molding juga full atas bawah supaya kelihatan lebih mewah. Nanti kalau udah ada furniturnya, udah ada sofa-sofanya, mungkin kita bakal adain video khusus home tour. Video kali ini cuman buat serah terima doang nih, serah terima, surat serah terima. Iya. Yeah. Mau serah terima? Iya, yeah, oke. Okay. Kita namanya mungkin Ji, tolong di Pak. Oh iya, yeah. Ini ya. Ini Ibu terima. Ini dulu ya, berarti ya. Ini ya, gini ya. Oke, okay. Udah ya Pak ya? Iya, udah Bu. Ini berarti diapain lagi? Bisa pegang aja? Pegang aja. Oh, iya. Atau kalau Ibu mau, misalnya mau titip di Muji, titip aja. Titip satu, aja ya. Titip satu, pegang ke itu. Oke, oke. Iya, oke. Iya. Kalau ada orang interior mau masang nih biarin aja, Pak. Nanti kan mereka yang bersihin juga lagi. Iya, iya. Ya udah. Oke deh. Iya, makasih ya Pak Topik ya. Heeh. Yang aku mau ke atas. Yang kita ke atas yuk, guys, yuk. Ini kamar utama. Tempat tidur nanti di sini. Sini TV, di sini wardrobe. Ini cuma buat baju-baju doang. Ini baju, nih meja rias, lemari tas di sini. Cuma belum kelihatan ya kalau masih kayak gini ya. Cuman ini udah dibatas-batasin sih. Kayak modern kan? Ininya udah dibatas-batasin nih buat ini, buat naro wall molding. Wall molding itu biar kayak di apa namanya? Tahu kan kalau misalkan dekor-dekor orang itu di sini ada kayak list-listnya gitu. Nih kamar mandi udah lihat. Ya kamar mandi itu pintunya dua mah, nyambung. Situ juga ada. Nih. Jadi kalau lagi ada keluarga yang datang nginep sana, mama misalkan lagi Jakarta, masuknya dari pintu depan. Tapi kalau yang nggak ada dikunci kan pintunya. Apa dasnya? Kamar mandi dasnya? Iya, tapi nyambung. Mm. Jadi bisa dari luar, bisa dari dalam. Coba bentar. Buka. Cuman tutupannya harus pakai. Kalau nggak ditutup gitu, pakai something.
Nah ini kan ini. Awas nyala nggak? Terus kenapa? Nggak usah dipakein ini lah. Iya. Nah sama aja. Ini sana nih. Hus. Ya mengganggu keestetikan bathtubku ya. Oh, iya. Jadi kalau mama lagi di Jakarta mau mandi bisa lewat sini. Bisa. Oh. Yang nginep di sini kan cuma mama. Oh. Ini kamar mama. Kalau mama lagi di Jakarta mama tidur sini. Kita siapin kamar satu. Kita pasangin AC itu, kasur. Ya, memang udah ada kamar. Kalau mama mau nginep di sini udah ada kamar mama sendiri, nggak jadi ganggu. Iya, ngap. Ini bagian belakang ya? Ini bagian belakang. Pakai dua gorden. Sini nanti. Iya, ini nanti buat gorden mas ini mas. Gorden panjang. Iya, ini gorden panjang tadi sini. Sini apa? Ini ruangan endorse. Mau nengok ke atas yuk. Lo itu? Itu jacuzzi. Tapi nanti di alam terbuka ini mandi-mandi gitu? Ya nggak ada tuh, berendam-berendam aja. Kayak di Bali. Panas-panas gini? Nggak lah, sore lah sayang. Bangun. Dari kursinya, yang? Ini tutupnya dari sini. Seru banget ya? Dari tutupnya. Aman buat ngopi. Buat iya, tapi ada ini. Ada tutupnya, Mama. Ada ini? Enggak, iya, tapi tutupnya cuma sampai sini. Tutup nanti. Udah kita pikirin yuk, tenang ya. Udah. Yuk, turun yuk. Seru kan? Bagus kan? Nanti kalau rapi kesini, tapi bisa berenang situ. Itu jacuzzi. Dia tadi panya mama sama Rapi. Panya dia tadi enggak ada di sini. Apa kalau panya datang sini? Kamu kalau datang ke sini? Depan kelihatan sini. Enggak. Yuk, turun yuk. Jangan. Aminin aja dulu. Kamu mau ngapain? Yang, tinggal mama ya, tolong. Guys, itu dulu deh serah terimanya video hari ini. Mama, sini. Gimana kondisi rumahnya? Bagus nggak? Bagus. Iya, ini tempat kucing di sana. Terus Mama sebentar sering-sering nginep sini. Iya dong. Ya udah guys, gitu dulu videonya ya. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.